mungkin yang menginspirasi hidup saya adalah mama saya. Karena my mom is my superhero, dia yang paling support aku banget. Aku gak akan bisa sampai di titik ini kalau gak karena doanya mama juga. Tips suara, mungkin tips bernyanyi aja kali ya. Kita akan bisa mempunyai suara yang indah, suara yang bagus ketika kita benar-benar memaksimalkan kemampuan kita. Jadi kita terus berlatih, terus menggali potensi diri kita. Waktu aku kecil, seperti anak-anak kecil pada umumnya, aku tuh mimpinya pengen jadi dokter. Mulai masuk di bangku SMP, aku mulai ngerasa kayaknya aku nih benar-benar suka banget nyanyi gitu. Jadi pengennya jadi penyanyi aja. Saran dan nasihat untuk penyanyi-penyanyi yang baru, jangan setengah-setengah. Jadi jangan setengah-setengah dalam artian kalau memang mau jadi penyanyi, ya terus. Kartun Disney favorit aku adalah Ariel The Little Mermaid. Kenapa? Karena dia adalah salah satu tokoh Disney yang punya impian besar. Mungkin the happiest apa ya places on earth adalah di Walt Disney World. Aku gak tahu kenapa kayak setiap aku liburan ke negara manapun yang ada Disney-nya, aku harus datang ke Disney-nya.